Oke. Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita ngebahas bukan ngebahas, tapi ngebaca komentar kalian, teman-teman ya. Ngebaca komentar kalian di setiap video gua selama seminggu ini, teman-teman ya. Nah, jadi beberapa hal yang gua mau bahas, teman-teman ya. Yang pertama gue mau bahas kontenku dulu teman-teman, bahwa ada konten baru yaitu di mana gue cover lagu teman-teman ya. Sebenarnya ini ide gue, kalau gue pengen nyanyi aja sebenarnya dari dulu sih gue mau pengen konten channel YouTube gue tuh ada karaoke nyanyi dikit lah gitu ya, cover-cover lagu dikit-dikit tipis-tipis gitu ya. Nah, karena mengisi kontenku guys susah guys ya, kadang nggak dapat idenya gitu. Nah, sekarang kita mau ngebaca komentar-komentar kalian teman-teman ya, yaitu ya, komentar di setiap videoku selama satu minggu ya. Oke, pertanyaan berikut ini ya teman-teman ya. Dari Gelet Balalang Lembang 6358. Bang, cara main Pekoi di PC tanpa emulator bisa enggak? Oke. Pekoi ya. Kita balik ke Pekoi dulu, kita buka Pekoi dulu teman-teman. Kita buka Pekoi dulu ya. Buka Pekoi dulu nih. Kita buka Pekoi dulu. Okay. Nah. Okay. Ini ya teman-teman ya, kalau Pekoi gitu ya, Pekoi yang kita udah ketahuin teman-teman. Sekarang kan ya kamu tahu sendiri lah ya, sebenarnya bisa pakai emulator ya. Kalau nggak pakai emulator nggak bisa teman-teman. Karena ya seperti yang kita tahu teman-teman, dia kan bentuknya APK, bukan bentuknya kayak jenis EXE ya. Kalau di desktop kan EXE ya, bukan APK. Bang bisa bang di rename aja. Ya terserah kamu lah ya, pakai rename aja ya, pakai EXE ya, rename aja tuh EXE. Ya biar bisa masuk tuh ya, kalau bisa masuk sih. Ada-ada aja kalian nih ya, nggak bisa ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian mau pakai Pekoi atau Powerkoi itu kalian harus beli dulu pertama Pekoinya, yang kedua ya kalian harus download emulator ya. Kalau nggak punya HP ya pakai emulator, tapi kalau kalian punya HP pakai HP aja ya, jangan pakai emulator ya, karena berat komputer kalian ya, apalagi komputer kentang ya kayak aku. Gak bakal bisa main emulator ya. Bisa sih bisa, cuman nge-lag ya, mau lah resikonya itu. Bang pakai HP nanti meledak bang. Ya beli HP yang mahal ya, yang bisa kalau misalnya dicas sampai main itu gak kembung baterainya. Oke okay? Oke okay, next berikutnya. Ini ada komentar dari NorXSS 54573. Lawak. Jujur itu pemula sayang ya, pemula ya, NorXSS 5473 ya, itu tolong ya, itu pemula ya, aku cover lagu itu pemula loh ya, jangan dibully ya, tolong lah dikritik atau kirim masukan ya. Oke okay? Makasih ya udah komen. Next berikutnya. Nah ini ada komentar lagi dari Aslam Farham. Nah, Farham 8175. Bang, pakai emulator apa? Oh, oke. Okay. Ini di video aku Powerkoi update dengan tampilan berbeda. Itu aku pakai device HP aku, guys ya. Jadi itu pakai HP, bukan pakai emulator. Tolong ya. Saya nggak pakai emulator, guys. Jadi aku itu record ya, teman-teman. Aku tuh record. Jadi record screen di HP sama di komputer. Jadi barengan gitu, ya. Bukan record screen, tapi kalau di komputer aku record webcam. Kalau di HP aku record ini. Record apa ya namanya? Apa ya namanya ya? Apa ya? Record screen. Nah, record screen ya teman-teman. Itu. Oke, kita next lagi berikutnya dari Ikari. Cara ngatasin aircon pakai IndiHome gimana ya? Mau login di PC susah banget. Susah banget ya, DC-DC mulu. Ikari, jujuran aku nggak pernah pakai apa ya, IndiHome atau
pakai modem lah istilahnya ya, pakai provider lainnya kayak MyRepublic, kayak apalagi ya namanya ya. Itu aku nggak pernah pakai teman-teman. Tapi yang selama ini aku main itu aku pakai kuotaku sendiri. Sampai sekarang pun detik ini pun aku pakai kuotaku guys. Jadi nggak ada pakai WiFi ya. WiFi itu dari hotspot aku nih, kalau nggak kalian nggak percaya ya. Nih dari HPku, bukan dari modem ya. Oke. Okay. Atau dari provider lain gitu ya, kecuali pakai HPku sendiri. HPku jadi korbannya ya. Gak jadi masalah. Oke, okay, kita next berikutnya. Dari blog Fruit dari blog _ Luffy ya. Cover tuh bang gak bisa sembarangan, nada dan harus dilatih. Diagram mah sama nafas karena berpengaruh sama nada. Nah, ini yang gue seneng banget ya. Ini masukan dari blog blog Luffy ya. Gue makasih banget ya blog blog Luffy ya, udah kirim aku masukan. Iya sih, memang benar kalau sembarangan nada juga nggak pas. Sering kali aku ngalamin ini karena termasuk lagu-lagu Jepang yang gue cover kayak gini kecepatannya ya, kayak siluet ini memang cepet banget iramanya dan ritmenya juga cepet, kayaknya beberapa BPM, kayaknya 150 atau 160 BPM gitu kemungkinan gitu ya. Maklumin guys. Oke, okay, next berikutnya dari Teu apa nih? Teu Kuras Shala Hab apa nih? Hab SY 1172. Bra. Komennya cuman itu doang. Oke, okay, kita next lagi berikutnya dari Mr FG Gaming 01. Bisa enggak buat ganti IP, soalnya gue udah kena ban. Perasaan gue udah pernah bikin deh ya. Kalau pakai modem kayaknya agak susah guys. Kalian harus reset modemnya kali ya. Kalau dari HP atau hotspotku dari HP ya misalnya ya. Dari HP nih ya. Yang gue alamin teman-teman, yang gue alamin ya. Sama ini aman-aman aja guys. Mode pesawat gak jadi masalah. Mode pesawat, hapus layanan Google. Sudah selesai, ini udah di unban itu. Udah gue pernah coba juga triknya ya. Ada gue bikin tutorialnya juga. Kalau kalian mau nonton aja guys ya. Udah pernah ya, udah lama banget aku bikin tutorialnya. Oke, dari blog _ Luffy lagi ya guys ya. Bang, kapan live lagi? Kapan ya aku mau live lagi ya? Aku juga bingung guys. Ya, jujuran aku bingung juga mau nge-live gimana. Karena di sisi lain komputerku yang saat ini lagi butuh tenaga yang sangat-sangat, mau gue ganti semua sih sebenarnya peralatannya, dari segi motherboard, RAM, prosesor, sama power supply itu mau gue ganti, kecuali VGA atau storage-nya juga ya nggak gue ganti. Tapi rencananya gue mau jual semua guys, kayak power supply-nya, prosesornya, RAM-nya itu mau gue jual. Karena gue mau upgrade ke versi terbaru, generasi DDR4 atau DDR5. Mungkin itu yang gue mau ganti. Oke, okay, next berikutnya dari Shin Chityo. Nah, bang, link Discord-nya kagak bisa. Oke, okay, ini sering kali aku bilang ya di video aku ya. Setiap aku bikin video Pekoi atau pembahasan Pekoi itu, aku selalu bilang bahwa link powerku itu gak bisa. Memang benar-benar gak bisa diklik ya. Karena gue gak tahu mungkin dari Pekoi-nya di-locketin atau dikunci ya, gue nggak tahu. Karena ya yang punya server bukan gue guys, karena powerku yang punya ya, jadi bukan gue. Kalau gue ya pasti gue unlock, tapi kalau misalnya Peku ya orang lain ya, gue nggak gitu ya, gue nggak bisa. Oke, dari Andi Prayoga 3737, gue juga jualan tons testi waranti if got ban. Nah, ini yang gue bikin video tentang, yo kalau mau beli ID ya sama aku aja ya, linknya ada di deskripsi guys ya, link IG ku kalian tinggal DM aja ya. Harganya 1/2 WL. Setiap akun itu wajib punya akun email juga ya teman-temannya, email yang aktif ya, jangan gak aktif. Kalau kalian gak aktif atau salah ketik aja ya, itu resiko kalian guys ya, anggap aja itu angus teman-teman ya.
gue sering bilang kalau para-para pembeli aku itu ya, atau buyerku itu, selalu gue bilangin jangan sampai salah klik, salah ketik ya. Kalau kalian salah ketik aja satu huruf atau satu kalimat aja, udah selesai, beda arti lagi, dan kalian harus bikin akun itu. Ya kalau akunnya masih bisa dibikin enak, tapi kalau emailnya nggak bisa dibikin tuh susah banget ya. Oke, dari Buset GT, Bang Henry, link IG-nya ada di deskripsi guys ya, aku selalu kasih link IG-nya di deskripsi ya, jadi semua sosmedku tuh ada di bio deh, kayaknya aku udah taruh di bio juga. Oke, ini kita baca lagi komentar berikutnya, ada Arsa underscore 3275, banyak fitur yang hilang. Iya, memang benar. Aku juga ngerasain itu, banyak fitur PQ juga hilang gitu. Iya, banyak link PQ juga hilang. Benar sih. Cara belinya gimana, Bang? Cara belinya ya kalian masuk ke Discord juga ya, guys ya. Jadi aku sudah sering beli yang ya. Kalau untuk beli link PQ ya masih loket, guys. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Gue cuman sampai di sini aja konten gue. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti next kita bakal bahas lagi video-video berikutnya ya. Oke. Okay. Edisi untuk balas komen hari ini sudah cukup ya guys ya. Thank you dan see you the next time kita di video berikutnya. Ya.